Halo, berjumpa lagi di channel Otofreak. Kali ini dengan saya, Marcel. Kali ini kita berkesempatan untuk mereview salah satu motor dari pabrikan ternama Amerika, yaitu Harley Davidson. Motor ini adalah Harley Davidson Sportster XL883R, produksi tahun 2003. SD Sportster ini merupakan salah satu motor yang paling lama diproduksi oleh Harley Davidson, yaitu pada tahun 1957. Motor ini sedianya diciptakan untuk menggempur motor-motor Inggris seperti Norton, Triumph pada arena adu kecepatan. Jadi, sobat Freakers semua, Sportster ini diciptakan hanya untuk satu tujuan utama, yaitu kecepatan. Namun Harley Davidson sedikit tertinggal dari kompetitor Inggris seperti Triumph dan Norton yang lebih ringan dan ringkas konstruksinya. Hingga pada masa tersebut Harley Davidson melahirkan desain crankcase yang menyatu dengan gearbox atau sering juga dikenal sebagai monoblock yang digunakan sampai sekarang. Dilengkapi dengan fork cam, kompresi tinggi, desain silinder head hemispherical, dan rasio gigi transmisi yang rapat, mampu membuat Sportster sebagai senjata baru Harley Davidson di arena balap oval. Sportster juga merupakan kendaraan andalan di arena balap liar pada masa itu. Apakah kalian tahu bahwa Harley Davidson Sportster ini sendiri sebenarnya sudah menjadi favorit di kalangan pecinta custom culture dan builder di Indonesia? Hal ini dikarenakan mesin dan frame dari Sportster ini gampang dibikin untuk menjadi berbagai macam konsep custom. Harley Davidson Sportster yang kita review ini memiliki warna retro dengan kombinasi orange dan hitam. Dimensinya seperti yang bisa kita lihat, itu jauh lebih ringkas dan kecil. Itulah kenapa sangat cocok untuk orang-orang Asia dibandingkan dengan bule. Motor ini sendiri memiliki berat 258 kg dengan sumbu roda 1524. Stang motor ini sudah didesain lebih tinggi sehingga membuat pengendaranya jauh lebih nyaman dan santai dalam mengendarainya. Tangki Harley Davidson Sportster ini sendiri mampu menampung hingga 12,5 liter bensin. Dengan posisi tangki yang agak ke atas, membuat pengendara tidak bisa mencengkram tangki sehingga posisi riding lebih mengangkang. Ini juga menjadi tanda signature move bagaimana mengendarai Harley Davidson. Harley Davidson Sportster ini memiliki mesin V-Engine Evolution 883cc dengan 5 percepatan pendingin udara yang mampu menghasilkan torsi 66 Nm pada RPM 4500. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita tes mesinnya. Pada stang di Harley Davidson Sportster ini terdapat beberapa tombol, yaitu untuk klakson, lalu untuk lampu high beam, lalu untuk start dan on off mesin, lalu juga ada sinyal untuk belok di kiri dan ke kanan, lalu pada speedometer juga terdapat indikator. Indikatornya ada yang kiri kanan, netral, dan untuk memberitahu bensinnya sudah habis atau enggak. Selain itu, untuk bensin sendiri kita bisa langsung mengecek langsung pada tankinya. Dikarenakan di sini tidak ada indikator bensinnya. Hanya pemberitahuan kalau sudah mau habis saja. Ya, pada Harley Davidson Sportster ini fendernya juga terlihat sporty dengan desain yang sporty. Lalu di sini juga terdapat cakram yang tidak seperti kebanyakan Harley Davidson. Cakram pada Harley Davidson Sportster ini merupakan double disc, yaitu dual cakram. Untuk Harley Davidson Sportster ini, untuk bagian bannya menggunakan custom aftermarket milik Matt Zeller dengan ukuran 19. Dan bisa kita lihat di sini skoknya merupakan masih bawaan dari Harley Davidson itu sendiri. Lalu untuk bagian belakang, ban belakang itu merupakan ban keluaran Shinko dengan ukuran 16. Lalu kita ke bagian lampu ini masih merupakan lampu standar Harley Davidson, yaitu lampu halogen quartz. Selain itu di sini juga terdapat indikator untuk suhunya. Lalu untuk knalpot juga telah di custom, yaitu dari aftermarket VNH.
Lalu di sini juga terdapat belt untuk rantainya. Dan untuk belakang ini sendiri cakramnya hanya single disc, hanya satu. Dengan posisi riding yang senyaman ini, Harley Davidson Sportster sangat cocok digunakan untuk touring. Sedangkan pada saat kondisi macet, saya rasa Harley Davidson Sportster ini tetap nyaman digunakan. Selain karena posisi ridingnya, itu tidak membuat para freaker semua capek. Namun yang mungkin sedikit para sobat freaker semua akan rasa capek adalah pada tangan, karena kopling dari Harley Davidson Sportster ini yang agak keras. Namun itulah kenapa saya rasa saya pun sangat menikmati mengendarai Harley Davidson Sportster ini, karena saya bisa bergaya sekaligus fitness bersamaan, guys. Sedangkan pada sektor pengereman, Harley Davidson Sportster ini saya rasa sangat enak digunakan karena remnya sendiri itu pakem. Kesan saya mengendarai motor Harley Davidson Sportster ini adalah motor ini sangat macho dan nyaman dikendarai. Dan menurut saya, motor Harley Davidson Sportster ini bisa digunakan di perkotaan maupun touring. Jadi para sobat freakers yang ingin coba-coba untuk membeli Harley Davidson bisa start dulu nih dari Harley Davidson Sportster ini. Itulah tadi ulasan dari saya mengenai Harley Davidson Sportster. Dan kali ini saya meminta untuk kalian semua para sobat freakers tiga hal. Pertama, like video kita. Kedua adalah komen video kita. Ketiga, subscribe channel kita. Oh iya, tunggu, masih ada yang keempat. Yaitu jangan lupa untuk share semua video-video kita di sosial media kalian. Sekian dari saya, ciao.